Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel Cantik Silver. Halo sahabat cantik, di kali ini kita akan berbagi sedikit tutorial. Ini cara pembuatan gelang simpel, gelang tali simpel ya, atau gelang tali simpul seperti ini. Cocok buat cewek maupun cowok ya. Ini berbahan tali satin atau tali Cina atau benang Cina ya. Ukurannya 2 mm. Jadi agak sedikit besar bila dibandingkan dengan bahan yang kita gunakan biasanya. Bisa juga kalian menggunakan bahan lain yang ada di rumah. Misalkan tali sepatu, jika ada yang tidak terpakai, bisa kalian buat gelang seperti ini. Nah, seperti ini. Caranya simpel, mudah. Insya Allah kalian pasti bisa bikin sendiri di rumah. Sebelum lanjut, buat teman-teman tidak lupa kami ingatkan, selalu ingatkan kembali, jangan lupa dukung terus channel Cantik Silver dengan cara subscribe, like, share, dan komen, agar channel Cantik Silver bisa semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, like, share, dan yang sudah menonton video-video kita, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian cuma diberikan kesehatan, kelancaran rezeki yang halal dan barokah, dan dipermudah segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, simak terus video ini sampai akhir dan jangan di skip agar kalian tidak terlewatkan dengan caranya. Selamat menyaksikan. Demikian video kita hari ini, semoga sedikit video tutorial ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa dukung terus channel Cantik Silver dengan cara subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa di like, share, dan komen apabila ada hal yang ingin ditanyakan ataupun ada kritik dan saran, langsung saja komen di bawah ya, agar menjadi acuan buat kami supaya channel Cantik Silver bisa lebih baik lagi. Dan buat kalian yang sudah subscribe dan yang sudah menonton video-video kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki yang halal dan barokah, dan dipermudah segala urusannya, amin ya rabbal alamin.
Jika ada salah kata dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.